Oke okay guys, kali ini gue akan coba cuci sepatu Keds yang berbahan seperti ini, ya, wool. Ya, kita akan coba bersihkan sepatu kotor ini. Ya, oke. Okay. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan. Kayak misalnya microfiber, saya biasanya microfibernya 2, ya, untuk area upper sama nanti untuk midsole dan outsole. Lalu saya menggunakan sikat dari Clinio yang hard brush. Hard brush ini biasanya untuk outsole dan midsole. Kalau misalnya nggak punya hard brush seperti ini, bisa juga pakai yang buat cuci baju yang biasa ibu-ibu pakai. Ya, ini sama hard brush juga. Lalu untuk area uppernya nanti akan saya gunakan yang premium brush. Ya, premium brush seperti ini yang dari bahan bulu kuda. Ya, lalu untuk cleanernya saya menggunakan shoe cleaner dari Clinio. Nah, ini bisa didapatkan di Tokopedia. Lalu bowl berserta air. Nah, airnya nggak usah banyak-banyak. Di sini saya ada 2. Ya, jadi yang ini nanti untuk yang outsole sama midsole-nya. Karena dia kotor, nanti saya akan gunakan yang ini untuk yang uppernya. Oke, kita mulai aja. Oke, yang pertama, lepaskan bagian insole-nya. Ya, insole-nya nanti dicuci secara terpisah. Lalu, air jangan terlalu banyak ya. Biar nanti nggak boros cleaner-nya. Nah, di sini saya menggunakan metode yang simple seperti ini aja. Saya cuci seperti ini kurang lebih 10 sampai 15 tetes. Ya, kalau yang biasanya kan air dicelup lalu ininya ditetes seperti ini. Itu menurut saya sih agak makan waktu dan tidak efisien. Jadi saya langsung tuangin aja di sini, makanya airnya tidak terlalu banyak biar cleanernya juga nggak terlalu boros. Oke, kita mulai dari bagian bawah, dari bagian outsole dulu, ya, seperti ini. Nah, sikat mengikuti grooving-grooving ini, ya, supaya yang ada di sela-sela juga ikut keangkat kotorannya. Lihat, ini kotorannya keangkat. Ini usahakan miring mau ke arah sini ataupun ke arah sini, miring supaya tidak mengotori bagian upper. Nah, ini udah kelihatan sih ya. Sekarang saya coba yang arahnya ke bawah. Lalu bersihkan dengan microfiber ya, seperti ini. Nah, di sini sudah kelihatan bedanya ya, yang belum dan yang sesudah. Lakukan sampai benar-benar bersih. Kali ini saya akan coba menggunakan sikat yang biasa buat cuci baju. Nah, sama juga dia juga enak. Prinsipnya gunakan yang hard brush yang bulunya keras ini. Ini kelihatan masih kotor, kita coba bersihkan.
selanjutnya lanjut ke bagian midsole. Nah, kalau midsole biasanya saya lebih suka menggunakan sikat yang ini karena dia nggak terlalu panjang. Ya, ini juga bisa sebenarnya sama bagusnya. Cuman saya lebih nyaman pakai yang kecil seperti ini. Nah. Lihat kelihatan ya bedanya ya, yang sudah dicuci sama yang belum dicuci. Kalau dirasa kurang bersih, lanjutkan lagi. Yang ini saya coba pakai yang dari Clinio, sama bagusnya. Kalau pakai yang ini busanya lebih keluar banyak, sama bagusnya sih kalau menurut saya. Silahkan menggunakan sikat yang Anda sukai sepanjang sikatnya sesuai ya, yang hard brush seperti ini. Wow, jauh sekali bedanya. Ya, ini sabun dari Clinio memang bagus, sudah sering pakai Clinio. Kita coba yang ini ada agak menguning gitu ya, mungkin bekas tanah atau apa. Kita coba apakah bekas tanah atau dia yellowing ya. Kita coba. Bau dari sub cleaner produk dari Clinio ini nggak terlalu lebay ya, kalau saya sih normal aja. Dia baunya bau lemon. Nah, biasanya di area-area tertentu dari bagian midsole itu ada yang berluas-luas kayak gini nih. Nah, ini kalau mau lebih bersih lagi bisa menggunakan sikat kawat ya. Sikat kawat, tapi jangan yang tembaga warna kuning itu. Kalau bisa sikat kawat yang biasa aja. Tapi dalam hal ini saya nggak menggunakan sikat kawat karena menurut saya cukup pakai ini aja. Kalau bagian yang halus seperti ini, jangan coba-coba pakai sikat kawat, nanti dia baret. Ya, khusus area-area midsole yang dia beruas, ya, atau bertekstur. Okay. Untuk bagian midsole dan outsole sudah. Mari kita coba bandingkan ya, yang belum dan yang sesudah ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian upper. Karena ini wadah ini sudah ada bekas kotoran dari outsole ya, saya menggunakan wadah yang satu ya. Seperti biasa kita campurkan dengan Clinio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak usah terlalu banyak. Lalu kita aduk. Lalu seperti ini. Nah, diputar seperti ini biar dia bisa menjangkau area terdalam.
jangan sekali-kali menggunakan yang hard brush karena bulu-bulu dari woolnya akan rusak ya. Jadi gunakan sikat yang halus, yang premium seperti ini. Gunakan fiber, microfiber yang khusus buat upper yang udah kita sediakan. Ini coba kita bandingkan bedanya. Ini tidak terlalu kelihatan kontras, tapi emang lebih bersih. Cuman nanti kalau sudah kering, dia akan terlihatan sekali bedanya. Oke. Lanjutkan seperti itu sampai selesai. Ya, seperti ini. Ini hati-hati jangan sampai rusak woolnya. Oke, lalu kita keringkan dengan menggunakan microfiber. Pastikan dia benar-benar kering. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Itu cara pencucian sepatu berbahan wool seperti ini. Ya, ini yang belum, ini yang sudah. Ya, nanti ketika keringnya saya akan coba perlihatkan kembali. Sekian dari saya, terima kasih.